Saya mimpi ayah pulang naik kereta Proton Wajah, muka ayah gembira, macam tidak ada apa yang berlaku. Demikian kata Muhammad Amir Hakimi, 25 tahun, anak bungsu kepada pesara Felgra, Sabari Baharu, 62 tahun, ketika ditemui di rumahnya di Kampung Mengkuang Tengah, Kuala Pegang hari ini. Katanya bapa hanya muncul sekali dalam mimpinya sepanjang tempoh kehilangan sejak 4 September lalu. Menurutnya mimpi itu berlaku sebelum Proton Wajah bapanya ditemui dalam keran hangus dipercayai akibat dibakar suspek di tapak pembuangan sampah di Pulau Belantik Sik dekat Hutan Gubir pada 20 September lalu. Selain itu katanya dia dan dua kakak Suraya Izzati 29 tahun dan Nur Aina Sofia 28 tahun tidak akan memaafkan dua suspek kes pembunuhan bapanya itu sampai bila-bila. Muhammad Amir Hakimi berkata dia juga masih terbayang wajah suspek selepas membuat pengecaman baru-baru ini. Tambahnya harapan mereka ketika ini adalah supaya jasad bapa ditemui suatu hari nanti selain kedua suspek menerima hukuman setimpal atas perbuatan kejam dilakukan. Saya mungkin wakil lah pada saya punya keluarga, mungkin kami memang takkan maafkan orang ni. Punca dia sebab ayah dia ni baik dengan dia, baik dengan semua orang, tapi dia sanggup buat benda ni. Jadi kami satu keluarga ni masih nakkan pembelaan yang setimpal. Apa yang berlaku pada ayah tu mungkin akan berlaku dekat dia juga. Dan kami satu keluarga ni memang takkan sampai bila-bila takkan maafkan apa yang dia buat tu. Sebab ayah saya ni tak ada ganti. Macam saya cakap tadi, orang baik ni banyak. Orang sana, orang-orang ni baik. Pakcik-pakcik saya semua baik. Bapak mertua pun saya pun baik. Sangat baik dengan saya, tapi tak dapat ganti juga rasa ayah saya yang betul. Sebab kenapa kami tak boleh nak maafkan dia, sebab memang ayah ni memang tak ada ganti lah. Bagi saya tak ada ganti. Sama agak dengan orang lain. Boleh Amir kongsikan sedikit dengan Abang, tak kala mungkin masa pengecaman tu Amir diminta untuk hadir dan Amir berada di depan suspek tu, apa perasaan Amir pada ketika itu sebenarnya? Kalau saya dijumpa dengan suspek tu, mungkin saya tak mau tengok lah muka dia. Saya memang waktu buat pengecaman suspek tu, bila polis tanya saya kenal ke tak kenal, saya pun tak mahu tengok lama-lama lah muka dia ni. Saya tak mahu nanti saya tiap hari yang mungkin trauma lah tengok muka dia tu. Saya akan teringat-ingat muka dia tu, orang yang bunuh ayah kita ni. Ayah kami, saya tak mahu teringat lah muka dia tu. Kalau boleh saya nak lupakan muka dia supaya nanti ke depan saya tak ada, mungkin orang kata trauma lah. Walaupun sekarang ni pun dalam kepala saya ni masih lekat lagi lah muka dia. Lekat macam mana muka dia tu, saya iras wajah dia tu, saya tahu, saya masih ingat. Membuatkan bila saya tiap hari bangun tidur tu, saya rasa dendam lah dengan dia. Saya kalau boleh saya tak mau ingat, saya nak lupakan muka dia tu, supaya kami ni kalau boleh tak mengganggu lah kami ni di masa depan. Adakah Amir akan ikuti sepanjang perbicaraan nanti? Dan pertuduhan nanti, adakah Amir akan hadir ke mahkamah juga? Untuk perbicaraan atau pertuduhan, kalau saya diberi peluang, diberi masa untuk saya join, mungkin saya pun dapat cuti daripada kalau saya punya company pun dah bagi saya cuti ihsan sama seminggu. Jadi kalau waktu perbicaraan nanti, kalau saya tak ada masa, mungkin saya tak sempat nak join, mungkin saya dah habis saya punya cuti. Kalau diberi kesempatan oleh saya punya syarikat saya sendiri, mungkin saya akan hadir. Itu satu yang momen penting dalam hidup kami ini, sekeluarga, untuk tengok macam mana dia tu dijatuhkan hukuman, apa yang setimpal dengan dia.